Saya mengangkat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekalung tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Aziz Rahim selaku Ketua UMNO Bahagian dan juga jawatankuasanya keempat-empat sayap yang telah bertungkus lumus. Walaupun kita melihat masa dan juga tarikh begitu pendek, tetapi pengurusan yang dilakukan bagi mengumpulkan satu jumlah yang begitu besar pada malam ini, puluhan ribu yang hadir pada malam ini di setiap lorong dipenuhi di Baling ini dengan malam cinta Rasul dan selawat. Saya mengucapkan tahniah walaupun hujan lebat, tapi walaupun agak sedikit kita melihat bahawa kalangan kita yang hadir basah, masuk wartawan juga, tetapi semua orang tunggu sehingga selesai program Malam Cinta Rasul. Dan saya melihat kehadiran ini memberikan rangsangan dan semangat kepada kita untuk terus kita melaksanakan program-program yang seperti ini di peringkat akar umbi bersama-sama dengan rakyat. Dan insyaAllah program ini akan kita teruskan di beberapa tempat yang lain di seluruh Malaysia. Dan selepas daripada ini kita akan adakan program yang hampir sama di negeri Pahang dan negeri-negeri yang berikut untuk tujuan kita menjemput rakyat untuk bersama-sama dalam program kerajaan bagi malam yang kita sebut dengan Malam Cinta Rasul. Datuk, signifikasi sambutan ini, Datuk, selawat kepada Muhammad, kan? So, signifikasi itu tadi ditambah dengan doa untuk MH370. Saya ingin menjelaskan bahawa sebenarnya bila program signifikasi yang lebih besar yang terselindung, yang mungkin kita tak sedar, rakyat jelata yang datang pada malam ini, mereka datang secara sukarela. Tidak ada peruntukan bas, tambang dan sebagainya. Bahkan makam tu juga mereka secara bersendirian, mereka bersila duduk bersama-sama dengan pimpinan-pimpinan dan sebagainya. Ini menunjukkan satu signifikan signal bahawa rakyat ingin bersama dengan kerajaan dalam masa yang sama juga bersama dengan pimpinan-pimpinan dalam malam yang begitu amat bermakna kepada mereka. Dan ini merupakan pengisian salah satu ke arah kecintaan kepada Rasul. Dan balik kepada persoalan juga bahawa bagaimana kita juga dalam kesempatan ini memohon supaya MH yang kalau mengikutnya signal ataupun bateri yang ada pada MH pada kotak hitam itu, black box yang sedang dicari itu, mungkin akan semakin menjadi lemah mulai daripada besok kerana tempoh hayatnya dalam tempoh sebulan. Jadi besok akan genap 30 hari. Jadi kita mengharapkan dengan doa yang kita lakukan pada malam ini akan membantu untuk akan memudahkan pencarian MH ini. Inilah harapan kita, dan harapan keikhlasan yang turun pada malam ini akan memberikan makna kepada kita, insyaAllah. Datuk, program ini nampaknya dapat sambutan hangat. Setiap tempat yang dianjurkan tu, jumlah mereka yang datang untuk menyertai itu besar, dan macam Datuk cakap tadi, sales trailer. So, program ini diperluaskan ke seluruh negara. Sebagaimana saya katakan tadi bahawa memang menjadi harapan kita, kita akan perluaskan ke seluruh negara bermula daripada Putrajaya hari itu sampailah kita buat di merata tempat dan bahagian daerah dan negeri. Dan semua sambutan ini kita melihat tidak ada satu kekurangan jumlah kehadiran, bahkan mereka semakin bertambah sehingga kita menjadi kerisauan tempat ataupun lokasinya. Kehadiran kita hanya war-warkan melalui media-media online, termasuk juga dengan media-media yang biasa yang kita lakukan, media tradisional. Tetapi mereka datang dengan sendiri membawa anak keluarga, dan bila kita sebutkan kata Malam Cinta Rasul, mereka faham dah uniform yang dipakai ialah baju jubah. Maksud saya ialah mereka amat memahami suasana sambutan. Jadi ini merupakan signifikan yang saya merasakan rakyat begitu bersama dengan kita, dan insyaAllah program ini akan kita teruskan.